memburu tiga mata penuh pada kat awal ini. Asalkan yang pertama dimiliki oleh pasukan Kelantan FC. Main-main barisan hadapan telah pun masuk dalam kawasan penalti. Cubaan yang pertama untuk pasukan Kelantan. Okay. Peran ke dalam yang pantas diambil ketika ini. Kami masuk. Baik rematan yang dilakukan oleh Nur Syamil Abu Ghani untuk menewaskan Izam Tarmi. Namun masih lagi jauh, masih lagi panjang perjalanan untuk perlawanan ini. Apapun kelebihan awal untuk pasukan Kelantan, Nur Syamil Abdul Ghani berjaya.